Keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sedang menjadi sorotan publik lantaran musibah yang menimpa putra sulungnya, Emeril Khan Mumtaz alias Eril yang hilang di Sungai Are Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Bahkan anak angkat Ridwan Kamil pun menuai perhatian dari masyarakat Indonesia. Inilah sosok anak angkat Ridwan Kamil yang bernama Arkana Aidan Misbah yang masih belum banyak diketahui publik. Banyak yang mengira Arkana merupakan anak dari Emeril Khan Mumtaz alias Eril. Hal ini dikarenakan perbedaan usia yang terpaut jauh antara Eril dengan adik angkatnya. Dikutip dari Sripoku.com, Arkana diadopsi oleh keluarga Ridwan Kamil pada 23 Juli 2020. Momen tersebut bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Kala itu Arkana yang masih berusia 4 bulan diperkenalkan oleh Ridwan Kamil. Nama angkat anak Ridwan Kamil pun memiliki arti yang indah. Arkana diambil dari gabungan nama Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya. Arti nama Arkana sendiri pun adalah cahaya. Di balik kisah Ridwan Kamil mengadopsi Arkana sempat viral di media sosial. Ridwan Kamil mengatakan telah mengasuh bayi laki-laki yang ditinggalkan orang tua kandungnya. Kebetulan Gubernur Jawa Barat ini sudah lama mendambakan seorang buah hati. Hingga akhirnya dia menemukan Arkana di Panti Asuhan Muhammadiyah Bandung. Seperti yang diketahui, anak Ridwan Kamil bernama Emeril Khan Mumtaz alias Eril hilang terseret arus Sungai Araban Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Keberadaannya yang masih belum ditemukan membuat keluarga menyatakan bahwa Eril meninggal dunia karena tenggelam. Bahkan pihak keluarga sudah melakukan salat gaib mendoakan Eril. Meski begitu, keluarga terus akan berikhtiar mencari keberadaan Eril. Diketahui adik kandung Ridwan Kamil, Elpi Nazmuzaman menggantikan keluarga melanjutkan pencarian Eril di Swiss. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!